Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada tayangan kali ini masih berhubungan dengan program kegiatan kemarin, yaitu Gerbek Gresik, yaitu pekan pertama dan pekan kedua. Pada hari ini saya hanya ingin bertanya-tanya kepada orang-orang sekitar dan teman-teman yang sudah mengetahui program Gerbek Gresik ini. Bagaimanakah pendapat mereka tentang program Gerbek Gresik yang sudah kita laksanakan bersama dengan Permuja dan DPK Prada. Oke teman-teman, ikuti tayangan kami untuk mendengarkan komentar dari teman-teman tentang Gerbek Gresik. Gerbek Gresik. Gresik. Programnya bagus sih. Di zaman sekarang ini kan perbedaan agama, suku, ya, itu kan menjadi isu menarik untuk perpecahan. Dengan adanya program ini sebetulnya melihat, mengajak orang untuk bersama-sama melihat bahwa perbedaan itu bukan sesuatu atau hal yang aneh gitu, ya itu kodrat gitu. Nah, perbedaan itu harus dinikmati. Nah, dengan perbedaan itulah kita jadi bisa seperti ini kan. Menariknya di situ. Nah, program-program seperti ini harusnya dikembangkan di mana-mana. Anto, Anto, begitu dong baru mau makan bumbu RW. Ini adalah bebek pedas yang didiskusikan tadi. Mas, mohon tanggapannya Mas untuk kegiatan Gerbek Gresik, Mas. Gerbek Gresik itu positif. Saling membantu, berbagi, peduli sesama, terus apa lagi? Makanya semua kegiatan Gerbek Gresik itu patut dicontohi. Terus maju Gerbek Gresik. Bapak calon wali kota ya? Insya Allah. Bagaimana? Pedis. Pak Igun. Ya. Pak Igun tahu kemarin kita bikin program Gerbek Gresik kan? Iya. Menurut Pak Igun itu gimana itu program ini? Oh, bagus itu. Jangan sampai nggak aktif lagi itu. Harus lanjut terus ya? Lanjut terus itu. Wah. Itu malah mudah-mudahan saya bisa membantu nanti biaya. Oh, luar biasa. Perlu berapa? Sumpah, jangan makan di sini.
ini contohnya habis lari. Tapi ada bumbunya? Hah? Bikin bumbunya? Kenapa? Kenapa? Bayam ya? Pantes pedih. Hah? Kalau ini begitu, ini Manado asli nih. Bagaimana masakan hari ini, Om John? Sangat luar biasa. Nikmat. Nikmat. Pie. Mantap. Lombok murah. Jai. Des. Pedesnya mantap, Jan, sakole. Mantap, cara bonekanya. Pangkep. Murah dengan Om. Mas, minta pendapatnya tentang kegiatan Gerbek Gresik sudah tahu kan, Mas? Oh iya. Nah, apa pendapatnya? Kegiatan yang positif untuk beramal membantu saudara kita. Nah, silakan datang ya, kawan. Yang jelas ini apa ya, Mas? Ide yang luar biasa. Jadi apa? Anak-anak muda ini kan tenaganya banyak ini. Energinya luar biasa, nah itu disalurkan ke hal-hal yang positif, jadi hasilnya luar biasa. Mantap pentingannya, Mas. Iya. Hari ini kita pesta bebek. Entah berapa ekor hari ini bebek? Yang bunuh 8, 7. 7 ekor bebek. Ini ulang tahunnya Anto. Tapi bukan hitungan Masehi, ini hitungan bulan Cina. Bulan Cina. Hari ini jatuhnya ulang tahunnya. Cina Taipei saya. Cina Taipei. Dan hari ini kita rame. Musisinya, musisinya, permuja, kakak JST, ini semua di sini. Enak. YouTube apa, Mas? YouTube-nya Uklas Kenang Junior. Uklas Kenang Junior. Apa? Instagram. Sati. Sati. Uklas Sati. Alhamdulillah satu respon dari adik-adik dari permuja yang bisa membantu masyarakat khususnya rumah-rumah ibadah dengan kegiatan Gerbek Gresik adalah kegiatan yang positif. Ini yang sangat kita harapkan keberlanjutan dari program Gerbek Gresik yang ditelurkan oleh adik-adik dari Permuja. Pokoknya oke. Kau tidak makan tadi? Tidak. Makanlah. Makanlah. Di rumah makan. Masuk makan tadi? Sudah. Makan apa? Makan ayam geprek. Tidak mau mencoba dari bebek pedas? Tidak. Tidak mencoba? Tidak. Kenapa? Takut. Takut apa? Pedih sekali. Oh, pedih sekali. Kalau dari menurut saya sendiri, ya dengan adanya komunitas ini sangat membantu untuk toleransi beragama, bagaimana bisa menghidupkan rumah-rumah ibadah. Dari situ kan kita bisa lihat solidaritas. Bagaimana pedasnya? Gila, mantap. Gila. Heh. Dada. Kenapa hidungnya setipe ini? Belum berusaha. Oh, belum tumbuh. Masih pertumbuhan. Nanti kalau sudah umur 5 tahun ke atas sudah mancung. Oh, berarti keduluan pipinya ya? Iya, duluan lahir kan keduluan pipi. Jadi hidungnya belakangan. Tidak hanya salah tarik. Bagaimana ini Mbak Fatma? Gak ada akhlak. Wih, Fatma yang ngakunya diet ya, wih. Wah, ini yang otaknya dari semua ini. Gimana? Kata dokter nggak boleh makan nasi. Jadi? Cuma makan dagingnya aja. Tambah, Dev. Tambah. Yeah. Bagaimana, Dev? Enak. Pas. Tambah, Dev. Tambah. Iya, iya, iya. Gerbek Gresik, hadirnya komunitas Gerbek Gresik itu sangat alhamdulillah asli keren, karena sosialisasi di dengan semua berbagai macam agama, semua ibadah, itu keren banget, jadi menyatukan semua perbedaan di antara kita. Kancing ya? Oh, thank you. Gerbek Gresik itu mantap pokoknya. Di dalam situ kita bisa saling apa ya,
berkumpul, nah, berkumpul dengan berbagai macam perbedaan ya, tanda kutip ini agama ya. Nah, dari situ kita bisa saling mengerti toleransi, bagaimana caranya bekerja sama dengan perbedaan itu sendiri. Seperti itu. Intinya mantap, amalnya itu jalan terus. Tak ada waktu untuk berdebat, kita indah sebagai sahabat. Tak ada waktu urusi beda pendapat, kami sudah nikmat hidup tanpa sekat. Ku ingin seperti rumput dan pepohonan, berkelakar setia di tepi hutan. Ku ingin seperti tanah, air dan pasir, saling melengkapi, mengalir tanpa debat kusir. Takdir memang ingin kita berbeda, agar lebih indah saling mengenal, dan bertolong-tolongan dalam kebaikan, bukan terpecah oleh politik yang tak asik. Seperti rumput dan pepohonan, berkelakar setia di tepi hutan. Ku ingin seperti indah bunga dan kumbang, dalam diam selalu saling menghidupkan.